Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang wow, spektakuler. Kita semua tentunya tahu pasca pelantikan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober 2024. Kembali Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menggebrak dunia perkabiban, saudari-saudariku semua. Dan berikut ini, setelah dari Banyuwangi, Bali, Tegal, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani telah sampai di Lampung Selatan. Wow, luar biasa, nyebrang laut ini. Dan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani bersama para saudara-saudara kami yang di Lampung dari berbagai elemen unsur padepokan tumplek-blek mengadakan pawai konvoi yang spektakuler, luar biasa. Kita lihat bareng-bareng cuplikan videonya, saudara-saudaraku semua. Kita berada di Desa Pajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, dalam rangka pawai budaya dari perjuangan Wali Songo Indonesia dan Padepokan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Padepokan Majapahit, Padepokan Wangsa Sailendra, Padepokan Napak Tilas Macan Putih Siliwangi, Padepokan Banteng Malang, Padepokan Pancasona, Padepokan TTK KDH, Padepokan Paku Banten, Padepokan Bandrong Banten Indonesia. Bersama saya Imaduddin Usman dan Ki Ageng Radendra Patahila. Bersama Ki Ageng Patahila, kita akan keliling dalam pawai budaya ini untuk menunjukkan solidaritas kita kepada sesama Muslim Indonesia agar mereka tetap menjaga budaya dan sejarah dari para leluhur-leluhur bangsa, dan semoga bangsa Indonesia akan terus bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap menjadi bangsa Indonesia. Kita Islam, tapi kita adalah Indonesia. Kita Nahdlatul Ulama dan kita adalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bukan? Betapa semangatnya saudara-saudara kami yang ada di Lampung Selatan yang mengadakan pawai luar biasa, pawai budaya ini. Ini membuktikan bahwa saudara-saudara kita yang ada di Lampung, khususnya Lampung Selatan, ini sudah mulai terbangun kesadarannya. Betapa pentingnya menjaga sejarah Nusantara, betapa pentingnya menjaga NU yang hari ini sejarahnya dibelokkan, dan betapa pentingnya mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW dari para orang-orang yang mengaku tanpa bisa membuktikan, dan betapa pentingnya menjaga situs-situs sejarah, nama-nama tokoh Nusantara yang dibelak-belokkan oleh kaum yang tidak bertanggung jawab, yang mempunyai visi misi ingin menguasai Nusantara. Tentu ini adalah tanggung jawab, tugas berat yang ada di pundak kita semua untuk melawan semua orang-orang yang mau menguasai, mengobrak-ngabrik negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Itulah bagaimana Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani bersama saudara-saudara kami yang ada di Lampung Selatan. Mudah-mudahan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani
tetap diberi kesehatan sehingga bisa mencerahkan, memberikan edukasi kepada kita semua, terlebih saudara-saudara kami yang ada di Lampung. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.